Tadi 11 kali shoot, 53 meter. Kita akan coba lagi ini ya. Menggunakan BCP model Big Game dengan muscle breaker yang baru saya ganti tipe lain ya. Klik Rindo 1. Settingan tear hammer yang paling ringan. Pelurunya 13,5 sampai 14,8 grain ya, kiloan. Ini di 3000 PSI tetap saya kasih di 0 plus 2 1/3 dot di atas cross ya, kita lihat ya. Oke, 2 1/3 kurang sedikit, 2 1/4 kira-kira ya. Nanti kita lihat titik impact-nya. Kita shoot lagi, klik render 1. Berarti ini posisi di 2970 kurang lebih ya. Ini kita lihat, ini pelurunya kurang smooth ya masuknya. Kita lihat ya, ada penyimpangan enggak ya. Tadi hit di jam 11. Nanti kita lihat lagi. Jadi penggunaan muscle break itu teman-teman harus waspada ya, karena tiap jenis akan memberikan efek yang berbeda pada shootnya. Shoot ketiga, shoot kedua tadi di jam 10 ya, agak geser kiri sedikit, dan saya goyang kelihatannya ya. Oke, kita lihat, tapi memang pelurunya tadi kurang presisi ya, agak serem. Kita lihat lagi ya, semoga ini baik. Oke. Oke. Ya. Akurasinya sebetulnya cukup baik ya. Jadi muscle breaker ya, ingat ya teman-teman, muscle breaker itu pengaruh banget. Ini saya coba shoot 3 kali aja karena udah siang. Ini anak saya mau tidur. Oke, PCP Monel OD 34. Teleskop 4x32 ya. Oke, ini ya jaraknya 53 meter ya teman-teman ya, tanpa tipuan ya. Ya, 53 meter. Ini tekanan tadi di 3000 PSI ya. Mantap. Ini kita lihat ya. Teleskop saya yang murah-murah ya. Larasnya host barrel 10 alur 70 cm dengan twist rasionya 1 banding 12 ya. Ini ya muscle breaker yang saya bilang ya teman-teman ya, ini ya muscle breakernya. Muscle breaker murah meriah, tapi ini bagus ya. Jadi dia tidak mempengaruhi akurasi dan FPS ya. Terbukti kalau di PSI 3000 kalau pakai yang kemarin itu turun banget ya. Wih, naik teman-teman. Ini ya 1, 2, 3. Ini yang terakhir nih naik. Oke, ya kelihatannya tangan saya agak goyang bisa ya, itu sifat karakter menembak. Tapi kalau saya rasa untuk 53 meter kondisi seperti ini ya cukup baik lah ya, karena saya tidak memakai tripod ya. Oke, salam satu laras ya teman-teman. Jadi ini penggunaan muscle breaker ya, hati-hati ya. Apalagi kalau yang lubangnya kecil itu mempengaruhi teman-teman, pengaruh banget ya. Percaya saya, PCP Monel OD 34 Big Game, tabung 34, 3 mm, 65 cm, non manometer, kapasitas bisa 6000 PSI, aman di 5000 ya, tetap saya pompa di 3000 ya. Salam satu laras ya teman-teman ya, semoga menghibur dan semoga bisa berguna buat teman-teman semua penelitian mengenai muscle breaker ya. Oke, itu aja.